Berkenan untuk menyerahkan bantuan secara simbolis didampingi oleh ya. Wakil Wali Kota Singkawang. KBR. Ini tiap desa kita beri asal tempat nanamnya. Ya, dibibit betul ya. Ini pendukung, kalau ini pendukung. Ini ke? Oh ya. Nah, ini pohon apa ini? Asli sini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita alhamdulillah hari ini bisa kumpul dengan TNI kita, dengan Polri, semualah LSM, NGO, penggiat lingkungan, anak-anak muda di pantai yang indah, anginnya sepoi-sepoi sejuk ya. Walaupun hutannya kurang lebat di sini. Nah, ini perhatian kita Pak Wakil Wali Kota, gerakan nanamnya kita tingkatkan. Saya mengajak juga adik-adik para pemuda, penggiat lingkungan, ayo kita hijaukan Kota Singkawang, kota kebanggaan kita ini. Yang kedua, kami punya program, tidak bicara saja Kabupaten Kehutanan, tiap desa asal ada tempat nanam pohon saja, Pak Wakil Wali Kota, kita siapkan anggaran 50 juta untuk buat bibit saja. Untuk buat bibit, asal ada tempat nanamnya. Kalau buat bibit nggak ada tempat nanamnya ya, nggak bisa. Kemudian kami juga kalau mau usaha tanam-tanaman, apakah tanaman durian, tanaman karet, tanaman damar, tanaman pohon-pohon yang jangka pendek itu pohon apa? Pohon sengon, pohon jabon, pohon apa sajalah. Itu juga kami menyediakan BLU namanya. Ya, Badan Layanan Umum. Bisa pinjam per hektar 20,5 juta rupiah dengan bunga hanya 5,7% per tahun. Mengembalikannya pinjam hari ini, mengembalikannya setelah 9 tahun kemudian. Coba ini, daripada tanah di Singkawang ini kosong, tanam cabai, tanam singkong, tanam durian, tanam apa saja Pak? Tanami, pastilah akan memberikan manfaat. Tanam, piara itik, piara ayam, piara bebek, piara domba, piara sapi. Nah, itu saja, terpulang kepada kita. Kita mau maju atau tidak, terpulang kepada kita semuanya. Terima kasih. Selamat siang, mohon maaf tadi terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanaman sejuta pohon ini sangat baik untuk pelestarian lingkungan karena sekarang sedang marak-maraknya pemanasan global. Karena panas, acara ini dilakukan menurut saya itu sangat baik karena menambah suasana sejuk, juga melestarikan ekosistem yang
bergantung hidup kepada pohon-pohon tersebut. Ayo sukseskan gerakan penanaman 1 miliar pohon. Banyak pohon, banyak rezeki. Banyak pohon, banyak rezeki. Thank you.